Nama Asila Maisa mungkin sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia saat ini. Putri semata wayang dari Ramzi tersebut belakangan menjadi perbincangan hangat terkait caranya dalam bernyanyi. Pasalnya banyak yang menilai teknik bernyanyi Asila dianggap berlebihan hingga menuai kritikan. Terbaru, Asila juga sempat kembali disorot kala membawakan lagu, Asal Kau Bahagia, milik Armada. Dalam video yang beredar, Asila menyanyikan tiap bait lagu tersebut dengan menggebu-gebu bak penuh emosi. Di sisi lain, ada juga video Rizal Armada sang vokalis yang mengungkapkan ketidaksetujuannya dan mengaku tak terima apabila lagu tersebut dibawakan dengan marah-marah. Pasalnya menurut Rizal, lagu tersebut ditujukan untuk menemani orang-orang yang berhasil move on dan bukan menemani orang yang lebay. Meski Rizal tak menyebutkan nama siapapun, namun potongan videonya menjadi ramai dan langsung disangkut-pautkan oleh publik kepada Asila Maisa. Sementara setelah kehebohan tersebut, kini muncul video lain di mana Rizal memberikan pesan video untuk Asila. Tak diketahui pasti kapan dan di mana postingan itu pertama kali diunggah, namun dalam videonya, Rizal terdengar memberikan penilaian untuk nyanyian Asila. Menurut Rizal, Asila menyuguhkan nyanyian yang bagus. Rizal juga mendoakan kesuksesan untuk karir Putri Ramzi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asila nyanyinya bagus banget, sukses terus buat Asila, ucap vokalis 37 tahun tersebut. Lewat video pujian itu pula, Rizal menyampaikan sebuah wejangan bijak. Terakhir, ia juga mendoakan Putri Ramzi tersebut agar berhasil menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang diva. Latihan yang banyak, nurut kata Abi dan maminya. Sukses. Semoga tercapai cita-citanya semua. Dan semoga menjadi diva Indonesia. Amin. Sukses Asila, sambung Rizal. Sependapat dengan Rizal, banyak netizen yang ikut memuji suara merdu Asila. Sebagian dari netizen tersebut menilai jika Putri Ramzi memiliki suara yang enak didengar. Namun di sisi lain, kritikan juga kembali berdatangan. Meski menilai Asila memiliki suara yang bagus, beberapa dari mereka menyoroti lagi cara bernyanyi Asila hingga meninggalkan beragam saran. Sebenarnya suaranya lumayan tapi cara nyanyinya aja yang berlebihan, sebut akun Ayu. Kalau menurut aku suaranya bagus banget loh tapi dia selalu membawakan lagu terlalu lebay terlalu berlebihan jadi gak enak didengar, sahut Ayla. Bagus kok suaranya, cuma enggak santai aja cara nyanyinya, timpal akun Bekli.